Oke, di video kali ini gue pengen cari kura-kura langka yang warnanya putih. Karena waktu kemarin live streaming banyak yang nanyain, "Bang, lu udah dapat shiny belum, Bang?" Itu adalah Eko langka kura-kura yang warnanya putih, teman-teman ya. Dan untuk lokasi itu ada di dekatnya si Weekly Boss kura-kura ini. Nah, dari sekarang sini nanti kalian bisa teleportnya di sini, yo. Oke, langsung saja kita menuju ke sana. Harusnya ada di depan nih. Oke, di sini nggak ada. Gue nggak ngeliat adanya kura-kura putih di sini. Ya, ini kalau misalnya nggak ada di sini, jadi itu kura-kura biasanya itu ada di sini juga. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita pindah ke tempat satunya. Nah, ini patokannya adalah Bos King Kong ya. Kita teleportnya di sini, nanti lokasinya di atas sini, guys. Dan katanya ini kura-kura cuma satu doang nih di world kita nih, guys. Nah, ini dia. Itu sana ya. Di atas sini. Nah, ini yang warna putih nih, kawan. Agresif banget ya. Oke, langsung aja kita kill ya. Jadi kalau misalnya di sini kalian tidak temui kura-kuranya, jadi kalian bisa menuju ke sini. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya itu kura-kura putih tidak ada di sini, kalian bisa cari di sini tadi tuh. Oke, kita kill aja. Lolo, kemana? Oke, ini langsung dapat. Ntar kita bunuh juga yang lainnya. Oke, dapat B5 dan here we go. Oh, heh. Phantom Tortoise. Oh, Phantom Tortoise. Oh, ini dia nih. Oh, jadi oke, jadi rarity-nya ungu ya. Ya, untuk efeknya sendiri ini sama dengan kura-kura yang warna hitam. Jadi ya memang penampilannya saja yang berbeda. Oke, dan sekarang kita coba pakai untuk joget. Iya. Turtle breathing dapat achievement juga ya. Oh, dan ternyata ternyata kalau misalnya ada lambang ini di ekonya, ini kan nggak ada nih. Ya, ini tipe skin ya. Jadi ya ini bisa dibilang ya skin dari kura-kura yang warna hitam ini. Effective for all horde toys. Oh, tetap sih. Oke, okay, ini coba apply dan ini berubah semua, guys ya. Ah, oke. Okay. Jadi ya ini berubah semua. Jadi yang tadinya warna hitam, nah ini udah berubah jadi putih semua nih. Ya sebenarnya skin Eko juga selain dari sini, itu kalian juga bisa dapetin dari toko untuk Eko-Eko yang lain. Ada yang Mepis juga kalau nggak salah. Oh, ini ada yang kalau dari Point Shop itu yang gorila ya. Ya ini ada skinnya juga. Lalu di bagian sini ini ada untuk yang Aix dan satunya untuk Mepis. Kedepan pastinya nanti akan ada skin-skin Eko yang lainnya juga. Kalau misalnya kalian ada tahu lagi skin Eko yang lainnya yang kita bisa dapetin di open map-nya, nanti kalian komen di bawah selain dari kura-kura putih ini. Gue denger-denger juga ada yang komen soal golem juga tuh. Itu golem lokasinya di mana? Apakah memang skin juga atau gimana? Nanti kalian komen di bawah ya. Oke, jadi saja untuk video gue kali ini perihal kura-kura langka, ya bisa bilang skin Eko lah ya. Oke, jadi sampai sini video gue kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya, guys. Bye-bye.